sudah tercapai kesepakatan awal dengan PT Jakarta Tol di dalam JTE yang memiliki konsesi 6 ruas jalan tol. Jadi rencananya 2 ruas itu akan dibangun di bawah tanah dengan kedalaman antara 7 sampai 15 meter dan itu akan digunakan untuk transportasi, yaitu kendaraan sebagai jalan tol, untuk air, dan juga untuk pembangkit energi, dan terakhir untuk utilitas, kabel maupun listrik dan lain sebagainya. Ini menarik sekali karena 3 miliar dolar yang akan dikucurkan untuk proyek ini tanpa APBD. Visibility study-nya juga dilakukan oleh pihak swasta. Dan dengan kerjasama ini kita harapkan akan satu bisa mengurai kemacetan juga, dua menambah lapangan kerja, ketiga meningkatkan investasi, keempat mengatasi masalah banjir, kelima ikut menyumbangkan untuk menambah energi di wilayah Jakarta. Demikian yang bisa saya